Informasi lainnya, saudara, seorang pria di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, memerkosa anak tirinya. Akibatnya korban yang masih duduk di bangku SMP kini tengah mengandung. Sang anak tiri menjadi korban asusila sejak Agustus 2020 dan selalu dilakukan tersangka saat korban di rumah dan sang ibu tengah pergi berladang. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini ditahan di rutan Polres Tegal. Tersangka dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari pada saat si korban diantar oleh ibunya ke seorang mantri ya, untuk berobat, dan diketahui bahwa yang bersangkutan dalam kondisi hamil 7 bulan seperti itu. Sehingga tim segera mengamankan tersangka untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.